Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Redaksi yang lain, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Ada kalanya kadang tengah-tengah dah baca Quran, kadang menyodok Quran dah download aplikasi dah downloadnya. Yasin, pram itu bin. Katua dek Yasin. Nyo sebab ji, karena kemaksiatan luar biasa, teknologi hebat, kemaksiatan pun lebih hebat. Taubatnya orang tua baik, tapi taubat pada diri anak muda lebih baik. Kita masih bisa membanggakan sejarah masa lalu. Pujut, karena anda tu tanya kan, masa Iskandar Muda Acehnya luar biasa kejayaan macam tu darboh dia. Pujut, karena memang sejarah membuktikan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar Nad. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُ مُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak henti syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya. Allah masih menempatkan iman di dalam dada-dada kita hingga saat ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, untuk mengisi pengajian kita pada malam ini, mari kita merefleksikan satu makalah dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil pendapat segolongan hukama. Kata hukama, arba'atun hasanatun, ada empat perkara yang baik. Arba'atun hasanatun, walakinna arba'atan minha ahsan. Kata segolongan hukama, ada empat perkara yang baik dan ada empat perkara yang lebih baik. Lantas mana perkara yang baik dan mana empat perkara yang lebih baik itu? Pertama, al-haya'u minar rijal hasan, walakinna
Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Malu pada laki-laki baik. Akan tetapi sifat malu pada perempuan jauh lebih baik. Sebagaimana kita pahami bahawa malu merupakan salah satu akhlak terpuji dalam agama. Bahkan dari 73 cabang keimanan, salah satunya al-haya, rasa malu. Hingga Nabi mengatakan bahwa al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Redaksi yang lain, al-haya'u syu'batum minal iman, malu itu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Artinya rasa malu itu tumbuh karena iman. Kalau kita punya iman, pasti punya rasa malu. Semakin hebat rasa malu kita, karena semakin hebat imannya. Semakin lemah imannya, semakin kurang rasa malunya. Karena rasa malu ini, al-haya, merupakan gejala timbulnya daripada adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak beriman, dia tidak punya rasa malu. Orang kafir, dia tidak punya rasa malu. Awak kafenyan, ini hana malai. Pujud hana malai, karena hana iman. Pujud lagi tanya, wana malai, karena hana iman. Seandainya kita tanya, hana malai, yang sama dengan lemah iman, hana iman. Bahkan ketika si raurung na rasa malai, satu orang dia punya sikap, punya sifat rasa malu, maka dari sana akan muncul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Al-haya'u kata Nabi, la ya'ti illa bi khairi. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali setelah punya rasa malu akan muncul kebaikan-kebaikan setelahnya. Kenapa maksiat terjadi? Karena orang tidak punya rasa malunya. Pujud kejahatan terjadi, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Ikut ke mata diurung pegawai maksiat, dalam rumah dekadang na maksiat. Puja itu je pegawai, karena kaputuh urat malai. Urung menye kaputuh urat malai, nyan putuh urat iman. Menye perlah ketanya urat iman ke, urat malai pipu putuh. Karena ini merupakan gejala akan adanya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Urung kape hana malai. Mereka membuka, mengumbar aurat, biasa saja. Pujud, hana malai. Tajak kedih padi-padi mbah daerah, ada kalanya na pantai teruk awak kape naik mulun ni nak. Takalan lagi tanya. Ditanya otak takalan, malai tu. Dijih yai pugat laganya, hana malai. Pujud hana malai, karena hana iman. Pujud tanya na rasa malai, karena hana iman. Kameng, hana malai. Kameng, hana esok lu, hana malai. Lemah, hana esok pempus, hana malai. Ibu eh motor pick up dari lu semua eh bau biru na lumo dua buah lah motor pick up lu dan pempos pihana biasa mentok andom pernah ibu kapan ngon malay dah tak jauh biru hana dah pakai lu hana hana malay karena hana iman. Mantanya punya malay, kenapa kita punya rasa malu? Karena punya iman. Dan ketika rasa malu itu ada, akan muncul kebaikan setelahnya. Bahkan kata Nabi, salah satu cara Allah ingin mencabut iman seseorang dengan cara mencabut rasa malunya. Cara seseorang mau dicabut pelan-pelan oleh Allah iman di dalam dadanya, di antara yang dilakukan adalah Allah cabut pelan-pelan rasa malunya. Urung watahana le malai, nyan iman tengah gecok bacu-bacu li Allah Azza wa Jalla. Takut-takut mati hana iman, karena semakin hana malai.
jamun. Tanya muda jamun, tanya ubu-ubu jamun masa remaja. Ruko handa je pi ikung ku imong. Tanya anak kula jamun SMP. Handa je pi ruko ikak baleting. Pujut malayat. Handa je pi ruko ikak tengku pujut malayat. Handa je pegat musu ketanya tirau rinong. Handa je lepap, handa kesok je lepap. Hang je debiat dari rumah pujut malayat. Man lawenya apakah hana le malai? Pakang gede je tepi karena hana malai, puji hana malai karena kekurung imannya kenya rumus di. Berat malai berarti karena ganyan berat iman, kurung malai karena kurung iman, hana malai berarti hana iman karena malai salah saboh daripada cabang keimanan. Artinya agama ini meminta supaya semua kita baik laki-laki atau perempuan menghiasi diri kita dengan rasa malu. Boh inang boh agam. Tanya agam bena malai, uru inang bena malai. Akan tetapi kata sebagian hukama, al haya'u minar rijal hasan, malai ba urang agam god, walakinnahu minal mar'ati ahsan, tapi malai ba urang inang lebih god. Pujud malai ba urang inang lebih god. Karena urinangnya bansabah tubuh aurat ke, kecuali wajah dan telapak tangannya. Selainnya aurat, giyotop aurat. Maka bila urinang na rasa malai, ke pakai jilbab. Urinang na rasa malai, han mungkin gesok luar ketat. Urinang menyena rasa malai, pasti getop aurat. Tapi bila urinang hana lemarai, maka urinang yang akan mengumbar aurat. Urinang mengumbar aurat yang lebih bahaya daripada uragam yang mengumbar aurat. Dosa, tabanji, taban-taban mengumbar aurat. Tapi efek lingkungan lebih bahaya urinang buka aurat daripada uragam buka aurat. Maka malai bak urinang lebih hegot daripada malai yang nabak uragam. Bila urinang hanale malai, maksud tiga ke buka aurat. Pake foto buat Facebook. Upload foto buat Instagram. Buka aurat. Nyan yang rusak. Kan kau nyan mentong. Tanya remaja rusak. Anak muda rusak. Tanya kakak Tuhan. Kamu tu jauh peluk. Tak ada tiga. Tak uruh. Tak ada tiga tu. Rusak cik. Kadang-kadang tiga-tiga dia buka. Maka je lawetnya HP yang dia buka. Kadang-kadang babak masjid. Pujud. Pulang HP yang nana CCTV. Ya. Inggris itu banda buka-buka terang itu biaya ini memang anda sengaja aja tanya menyai kalah lagi ke mana ada kuku putra ni kalah ni anak kalah puan anak kalah ni ke padahal itu biaya kerana iklan nebuka iron email nebuka Yahoo nebuka Google yang tengah nebuka-buka terang itu memang iklan ada kalanya kadang tengah-tengah dah baca Quran kadang menyontok Quran dah download aplikasi dah downloadnya Yasin pram itu biaya katua dek Yasin. Nyo sebab ji, karena kemaksiatan luar biasa, teknologi hebat, kemaksiatan pun lebih hebat. Makanya perlu. Yo pun media aje noh. TikTok, macam ni kalau. Nyan paling ramai urinong di dalamnya. Ilong han tolong lop kena dalamnya. Tapi nalu kalau nak awaknyo yang lop-lop. Dipuka balu. Urinong. Wadah tak kalian TikTok uragam dalam. Biasa mentang. Tapi orang giliran urinang nian baru luar biasa. Pujud. Karena aurat ikannya mata bawah tubuh. Maka PR ke kedanya. Untuk menumbuhkan rasa malu pada anak-anak perempuan kita. Untuk menumbuhkan rasa malu pada anak kita. Bahkan menumbuhkan rasa malu pada diri kita. Baik sampai anak kedanya putuh urat malai. Malai menjadi bagian daripada cabang keimanan. Nyan yang pun urinang penting malai. Maka cina kalian ayat ayat tentang zina takkan disebut oleh Allah urinang ilai baru uragam. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniatu tartibul kalimat
Allah menggunakan az-zaniyatu terlebih dahulu, baru az-zani. Pozina inang, baru pozina agam. Tartibul kalimat memang lebih hawai pozina inang daripada pozina agam. Tapi wata giliran bab pancuri, lebih hawai pancuri agam daripada pancuri inang. Ayat Quran tentang pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu pencuri agam. Was-sariqatu pencuri ina. Zina az-zaniyatu pezina ina. Az-zani baru pezina agam. Pejut. Karena memang secara realita sosial menunjukkan yang paling rentan untuk cumucu, yang paling rentan untuk rampok, yang paling rentan untuk korupsi urung agam. Maka wadah giliran koh jarau bagi urung cumecu, asariku wawai gekun urung agam. Yang diantara hikmah haji samping tu menyonu tak terpeluh lelah elok asariku pujud. Karena urung agam nak kewajiban nafkah bagainya, wadah nak kewajiban nafkah ikutnya kadang-kadang peng ke hansip gaji ke hanpah na gaji, gaji hanai debuit gaji dol ikut hanai debuit lah. Don kalipah, tak kerja kali, gaji hanai debit. Kebutuhan keluarga, perumah, sirai rumah. Anak tu tujuh. Biaya listrik si bulian purtuh ribai. Biaya makan belang tahana, habis peng 2 juta. Empat peng kalai debit. Polam tanya yang guru-guru kontrak, dosen-dosen kontrak, urung-urung kontrak. Kan hanya urung mentai kontrak, gaji-gaji kontrak. Nyan ke nyan kadang-kadang urung cuak dagop. Kadangnya kalau tak pegahnya selingkar rumah kada urung kriet mendum. Lekai mutang nunggu nabi mutang peng 200 ribu. Alah, ke mau. Tiga adalah lekai dua ga bla urung ni han di mana lekai tapi malah tu. Sehingga ada potensi untuk cumu-cumu. Tapi zina nyan lebih degau rinong. Nginan di antara pengaruh ji, walaupun kadang-kadang tanya agam bermasalah ji. Tapi ketika kita baca ayat untuk tacok sebuah ibarah dan pelajaran kepada kita, nya menunjukkan bahawa malay baurinang kun hukama lebih god daripada malay baurung agam. Yang kedua, kata sebagian hukama, al-adalu min kulli ahadin hasan. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Sikap adil pada semua orang baik, tapi sikap adil pada diri pemimpin lebih baik. Agama menyuruh kita, Al-Quran menyuruh kita supaya semua kita punya sikap adil. Punya sikap adil terhadap diri dra'atu, terhadap anu'atu, terhadap perumah tu, terhadap keluarga tu. Sikap adil, paling minimal sikap adil kita adalah kita tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kejahatan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, diperintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Mandum tanya bunah rasa adil, mandum tanya bunah sifat adil. Bahkan al-adlu merupakan salah satu sifat asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui diri kita ini hamba Allah, mestinya kita juga meneladani asma Allah Subhanahu wa taala al-adlu. Allah Maha Adil. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Inilah rahman Allah. Rahman Allah kepada seluruh makhluk hidupnya di dunia. Urung kafe merempak rezeki, urung meiman merempak rezeki, binatang merempak rezeki, tumbuh-tumbuhan na rezeki, binatang melata na rezeki, mandum ke bi rezeki li Allah Subhanahu wa taala. Al-adlu Allah adil. Sayang tem usaha merempak rezeki. Sayang tem belajar, sayang tem mencari, sayang tem bekerja, Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dengan ragam rezeki dan macam-macam untuk orang tak bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila adilnya nabak pemimpin, bila adilnya nabak pimpinan, maka sungguh segala sesuatu yang sifatnya kemaksiatan,
pasti hukum akan tegak, pasti banjir mungkin akan bisa terkurangi terjadi. Kenapa? Bila ada sikap adil pada diri pemimpin. Pujian banjir secara logika sederhana menyelam pandangan agama memang itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Tetapi ketika pemimpin tidak adil, apa sebab banjir? Karena kadang ulah tangan manusia itu sendiri. Wujud perusahaan ada kalanya ikoh bak kaya ibang galak-galak aji atas izin daripada pimpinan. Ibi izin sabah perusahaan bagian utun, cok bak kaya. Ibi izin katakanlah mezu pejabat, ada bupati mezu atau wali kota atau gubernur atau presiden atau siapapun. Hap katakan. Nyan ku ngenteken nyogoknya. Abih utun. Nyan ku ngentekan nyan. Bak sawit di pula aju-aju. Sedangkan secara menyatakan dari kajian penelitian, bak sawitnya iserapi. Wata iserapi itu kering laju-laju. Tu laju-laju. Urung anak empat coi. Karena abis ipinya boleh bak sawit. Kecuali urung kampung nyan mandung dah pegat ke bak sawit. Nyan baru upah. Tapi ini jadi persoalan. Karena apa je? Karena nyan ini persoalan. Tebang pilih. Bisa saja sidra pemimpinan belah deh ke bangun, belah noh nak ke bangun. Jeh pejak ke bangun. Ke rumah lu. Ke rumah roh ke. Belah deh pekah nak ada bangun jalan. Nya hanjut. Tak pereh hendut. Tak pereh aspirasi tuan-tuan untuk ukur. Ukur tu tak pereh. Pajan. Wate iklam 2020 pun. Nya keinan baru aku kampanyakan yang jalan yang tak buka kembali. Pejut karena hana rasa adil pada diri pimpinan. Banyak tanya nasib pun adil. Kita punya sikap adil. Mungkin pada diri kita. Hanya berefek pada diri kita saja. Mungkin hanya jadi teladan bagi orang. Tapi ketika pimpinan, seorang pemimpin dia berlaku adil, selamatlah rakyatnya. Allah tegaskan. Kerusakan di darat dan di laut. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Karena tidak adil. Apalagi yang menyebabkan tidak adil pimpinan ada kalanya sehingga terjadi bencana. Bisa saja disebabkan karena pemimpin tidak mau dia memberikan edukasi ekologi kepada masyarakatnya. Hantar Bruno. Kibancara supaya segala macam berbagai macam kejahatan hana ada bubut. Yang kejahatan-kejahatan yang sifatnya ekologi. Apa contohnya? Buang sampah sembarangan. Tebang pohon tanpa ampun, tanpa melakukan pui kelewanya, reboisasi. Dakoh-koh haju. Tak pula hana, koh-koh haju, koh-koh haju, koh-koh haju. Makan kala urung jamun. Urung jamun tak kepula, tak kepula bakdrin. Nyangkan kerau ke fikir, ke anu cuca ke fikir. Tanyakan dapat jauh bakdrin lewatnya, kan hana dah pula. Jarang yang ditanya-tanya dapat jauh bahadrian karena anak ada pula jamun. Tapi mungkin karena bahadrian-bahadrian yang dapat jauhnya karena anda tu dia jamun, nek dia ayah tu yang pula jamun. Abang tu yang pula jamun. Anda tu dia yang pula jamun. Sedangkan sekarang hanya menikmatinya saja. Pujuh ke pula? Karena jamun kepegah le urungnya. Nah. Kepuh dah pula umur dekat 60, kepuh dah pula bahadrian. Dipanya mungkin dah demai apa jauh. Hai, memang tanya ada main pajau boleh. Tapi anak tanya cucu tanya ada main pajau. Oh, leh tanya ada kalanya hawa tu bahadrin. Dia buat bahadrin. Dia tanya leh kau. Hai, panik bahadrin. Ada ke pula leh ayah hawa. Pertanyaannya adalah, jika orang tua kita sudah meninggalkan hutan kepada kita, lantas apa yang kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Jangan sampai generasi kita hari ini menjadi momok bagi generasi selanjutnya. Pujuk irau bencana lagi nyo terjadi. Nyo sebab ayah dah awal anak betul. Yang kaya betul lah tanya. Ayah awal anak apa? Ayah awal anak betul. Enda tu tanya anak apa? Kiban bangga tanya orang Aceh. Kita masih bisa membanggakan sejarah masa lalu. Pujuk. Karena enda tu tanya kan. Masa Iskandar Muda Acehnya luar biasa kejayaan macam tu terbuh tanya. Pujuk. Karena memang sejarah membuktikan.
Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa mewarisi sejarah kepada generasi kita yang akan datang sehingga banggai, ya Allah, luar biasa nenek kamu, tahun 2020 jamun atau tahun 2022 jamun, luar biasa. Masya Allah, ini yang menjadi pertanyaan. Jamun utewu bulung iluknya rata tempat nak trotoar. Utewu bulung paling minimal nyobut drone ci lelam. Bak kaya bibir raya, oh tajak sejuk, lagi tajak bilang panjang. Ram, bak kaya tempeng-tempeng tu. You know hana? Nah, eno bak kaya. Aina si, mungkin kalau timoh. Tapi lu katrip, kalau katrip ke bak kayanya. Alih hana kena nanti ram, si bak kayanya. Ram mati kira, oh nanali. Nah, ini persoalan. Persoalan kita hari ini bukan hanya pimpinan, tapi juga kita sebagai orang-orang beriman. Apa yang akan terjadi nantinya hal-hal seperti ini? Kibar hotel kalon. Kamu hotel tanya hotel ubu-ubu jamun. Masya Allah lu semua. Lu udah jamun. Lu pakaian sehingga rindang luar biasa. Pemanasan global. Ino suum. Lama saya suum. Lama tak ada dua mas saya suum. Kenapa? Nyan kenyan salah sebab. Ji adalah karena kita tidak ramah dengan lingkungan. Bahkan tak ramah lingkungannya. Pakaian yang nak takoh. Jalan yang nak kadang kena pegut tak tambak. Tambak jalan. Tahun 2020 tambak 2022 tambak lo 2020 lain tu tambak lo nya rumah urung di sekitar hanya tambak-tambak yang ada tambak apa? Jalan 2020 put tambak dia tajak adanya ada seorang pemimpin dia kejap berjalan alhamdulillah hana leh banjir kalinya kan hana ayah dalam rumah kau kaya tambak 2020 lain tambak rumah hana tambak-tambak okeylah urung kaya urung kasihan ya. Warbel 20 put tambak, warbel 20 imong sampai 2020 tambak. Okey, tanyang legap, tunggu pa jalan. Pa jalan ya tu. Kan persoalan ramah lingkungan maksudnya. Bagaimana kita lingkungan ini kita jaga dan itu perintah agama baca kitab. Sebagai bentuk kita benar-benar merawat alam, berapa banyak istilah-istilah menjaga alam di dalam Al-Quran. Ada alamin, alam semesta. Ada nabat, tumbuh-tumbuhan, fauna, flora. Ada al-an'am, binatang-binatang. Ini semua adalah istilah-istilah alam yang menunjukkan secara tersirat dan tersurat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga alam ini khususnya pada diri pemimpin. Oh, masalah banjir bah terjadi yang penting dan yang begah bahwa baik sampai yang terjadi karena ulah tangan manusia. Oh, karena hujan. Kenapa datangnya hujan? Dan itu memang keberkahan daripada Allah. Maka di antara yang dianjurkan bila hujan turun berdoa, Allahumma saiban nafi'ah. Di sinilah pentingnya keadilan pada diri pemimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan pada diri pemimpin akan berefek kepada masyarakat luas dan masyarakat banyak. Yang ketiga, kata sebagian hukama, at-taubatu minasyaykhi hasanah walakinnaha minasyabbi ahsan. Taubatnya orang tua baik, tapi taubat pada diri anak muda lebih baik. Bahkan di antara orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah anak muda yang terikat hatinya dengan masjid. Seperti anak muda Ashabul Kahfi, mereka diserang di negaranya, dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman, tapi mereka tetap mau mempertahankan akidah dan agamanya, mempertahankan imannya sampai mereka hijrah. Nyoino ane muda urung tuha taubat god, tapi anak muda yang tim taubat lebih god pujut, karena memang anak mudanya na potensi, mungkin secara adat umum mentang panjang, secara kebiasaan mungkin umum mentang panjang dikira-kira oh bantu 40 taubat, bantu 50 taubat, bantu 60 taubat secara adat. Walaupun secara hakikat hanya tentukan menang karena matenyo kan berdasarkan atas nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut.
Ya seandai jih matenyo karena anan berdasarkan nomor urut. Kakulung ilai mati tebak ilung adenan pun ilai ba'ah ilai pun. Kakulung yang tetrip mati. Ha? Mati bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Bisa saja yang N ilai mati. Bisa saja yang trip mati yang A. Bisa saja antunya berdasarkan sesuai ketentuan Allah. Tapi anak muda tem taubatnya luar biasa. Menyaurung Tuhan tem taubatnya biasa. Mak menyautai Tuhan pikirnya hangga taubatnya luar binasa kayaknya. Nya ai debe gele mesti umu ka Tuhan hangga tem taubat. Umu ka Tuhan hantong pernah ke jamaah masjid. Umu ka Tuhan hantong pernah ikut majlis taklim. Umu ka Tuhan kadang-kadang berdoa ibadah hantong meratib pak tak pernah mau berzikir. Nya lebih parah. Yang tercela antu ke pegah sebaliknya yang nilam dalam kitab. Ke pegah sebaliknya. Yang paling tercela adalah tidak mau taubat pada diri orang tua. Anak muda hai tem taubat tercela. Tapi urung tua hang tem taubat nya lebih tercela. Ka tua tapi mentang menjip. Nya lebih tercela. Anak muda menjip tercela memang. Tapi urung tua men nya lebih tercela. Pujut di umur kedua secara adat karena meninggal. Pulang oh kau putih, janggut kau putih, misai kau putih, badan-badan kau putih. Mata-mata kadang-kadang kau putih, handikan lelih karabun. Tanda karena meninggal. Maka hati-hati yang oh putih. Atau tanya-tanya sudah sadari. Untuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar. Oh takalan secara sosial memang. Berurung Tuhan lebih lebih masjid daripada anak muda. Maka anak muda yang pada-pada indra orang kalian, hai memang nyalain muda sih. Man, muda tun puluh lima kan jamun. Tapi anak muda pada-pada indra sampai-sampai jauh masjid. Masya Allah, Allah senang dan yang lebih luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Wal judi minal aghniyai hasan walakinnahu minal fuqarai ahsan. Dermawan pada diri orang kaya, baik. Tapi dermawan pada diri orang fakir lebih baik. Orang kaya dermawan, God. Tapi orang gazin dermawannya lebih God. Wujud, hana puak jauh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia tidak punya harta, dia tidak punya ada untungnya. Mungkin dia perlu harta itu, tapi dia infakkan, dia sedekahkannya lebih God. Lambab lain ke pegah. Orang gazin kriit terjela. Tapi orang kaya kriitnya lebih terjela. Orang kaya dermawan, God. Tapi orang gazin dermawannya lebih God. Masjid berkembang, majlis taklim hidup. Lembaga pendidikan agama bisa berjalan. Apa sebabnya? Karena orang dermawan. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang miskin yang mereka dermawan. Hana kriit. Nyo masjid nyo berkembang luar biasa. Na se na ambal luar biasa lagi nyo. Tiap malam na pengajian, subuh na pengajian, na bula. Nyan, karena ada orang dermawan. Nyan, ada dermawan apa panena. Takalah na urung pun, ada panena lele ta urung pun. Tipra aku. Lara deh hendak dua. Ini kagak apa. Lara deh kat dengut. Ini dungkum telap-telap ke buka apa. Dah harap terkah apa urung nyan. Mesti udah edarkan celeng. Nyan he dah putar. Eh dah putar. Kui penida cok pulang ku debu penida. Kan adit. Tapi wadah ramai na urung kaya ke apakah? Engko penida long donatur kali yo. Ko penida long donatur long pulak ya. Pulang dah bukan masjid. Nyukul Allah. Banallahu masjidan. Siapa orang yang membangun masjid? Kamaf hasen qataten walaupun hanya sebesar sangkar burung dia membantu. Siapa orang yang membantu pembangunan masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung? Bena sangkar burung. Ya beno. Beno rayuk ji. Pu masuk ji beno. Tinuk bata. Ha, tinuk bata. Padin harga bata sini. Lapar tu. Tertur, tribe war tu. Sini. Ha, kuculak kena dalam binih ya. Gepudang kena yatuhnya. Sedekah jariah baginya. Atau bahkan kata Nabi, lebih kecil daripada sangkar burung. Lebih kecil daripada sarang burung. Yang lebih umut dari ini apa? Semen. Semen lebih halus lah macam ni. Pibat sini ni ajuk.
Tengok empat nak tengok teman dari long. Kan. Maksudnya lebih umur daripadanya. Apa yang akan dilakukan Allah untuknya? Banallahu lahu fil jannah. Akan Allah bangun istana nanti di dalam surga untuknya. Walaupun membantu masjid hanya sebesar sangkar burung. Sini bata. Tabuh sak semen dah bantu. Bantuan Allah Azza wa Jalla nanti di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu memang pentinglah bagi kita untuk menyadari diri sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita, sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan status sosial dan jenis kelamin kita. Rupanya semua kita punya potensi untuk masuk surga Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Anak muda punya potensi masuk surga, orang tua punya potensi masuk surga, orang miskin punya potensi masuk surga, orang kaya punya potensi masuk surga dengan kedermawanan, orang miskin punya potensi masuk surga dengan kedermawanan. Anak muda punya potensi masuk surga dengan taubat, orang tua punya potensi masuk surga dengan taubat. Perempuan punya potensi masuk surga dengan rasa malu. Laki-laki punya potensi masuk surga dengan rasa malunya. Pemimpin punya potensi masuk surga dengan rasa adil pada dirinya. Dan kita punya potensi masuk surga dengan sikap adil yang kita tumbuhkan. Dan ini adalah bagian daripada ajuran agama kepada kita yang mestinya kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.